enak banget bikinan. Ya ampun. Dinner, dinner. Sambungnya dong. Biar? Ya, kok tambah tinggi? Ya kan naik puncak gunung. Udah coy, ya, tinggi banget nanjak. Tinggi sekali. Tenang. Mau coba gak? Miring bos. Boleh gak? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, saya bisa gak ke Lampung, Pak? Enggak bisa ke Lampung, Pak. Aduh, terus itu Bapak mau kemana, Pak? Mau beli itu ya, Pak? Mau beli cimol ya, Pak? Apa cilok? Waduh. Wis, jangan ngebut-ngebut, Pak. Belum punya SIM, Pak. Ah, ada siapa itu? Ada Ibu Peri, Ibu Peri. Itu kebalik tapi kayaknya itu. Dipasang tuh tetap miring terus. Jadi lemah. Ini udah kayak tomat. Pipi udang rebus. Tangannya. Karena siapa? Berarti ada 5 ciri-cirinya. Coba sebutkan. 1. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Pintar. Yang kedua, malaikat enggak perlu makan minum. Pintar. Yang ketiga, tidak perlu tidur. Yang keempat, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Itu keinginan, misalnya jadi marah. Malaikat misalnya pengen sesuatu, tidak memiliki hawa nafsu namanya. Hawa apa? Nafsu. Bukan nafas, jadi hawa nafsu. Oke, yang terakhir, malaikat memiliki apa? Sayap. Dan malaikat adalah makhluk yang taat. Kepada Allah perintah. Taat itu nurut. Alhamdulillah hari ini kita dimasakin sama Nagita Slavina. Wah, gak pernah nih. Baru seumur hidup sekali gue mandi. Semoga asinya makin melimpah. Amin. Ya ampun, terima kasih ya sudah memberikan makanan kepada orang-orang kelaparan seperti kita. Busui-busui sama Maherama. Makasih ya Mbak Gigi. Semoga asinya makin lancar. Ini apa sih ceritanya namanya nih? Enak banget, enak banget bikinan. Ya ampun. Dinner, dinner. Sambungnya dong.